Assalamualaikum kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kepada teman-teman sebuah tutorial cara kita membuat akun private di Instagram. Sebelum saya lanjut ke tutorialnya, sudi kiranya bagi kawan-kawan untuk mensubscribe channel saya dan tekan loncengnya, supaya kawan-kawan yang pertama sekali menonton video saya. Oke kawan-kawan, langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita harus memiliki kuota internet. Yang kedua, kita harus memiliki Instagram. Ini Instagram saya kawan-kawan. Setelah itu kawan-kawan masuk aja ke Instagram kawan-kawan sendiri. Yes, inilah tampilan Instagram saya. Setelah itu kawan-kawan klik foto profil kawan-kawan yang di bawah ini. Ya, yeah. Paham kan kawan-kawan? Setelah itu kita tekan garis tiga yang di sebelah atas. Garis tiga di atas di kanan kita tekan, ya. Setelah tampil begini kawan-kawan jangan risau, langsung aja tekan di bawah yaitu pengaturan. Setelah tampil begini kawan-kawan jangan takut, langsung aja kawan-kawan aktifkan akun privat kawan-kawan. Karena dengan akun privat ini hanya orang tertentu yang dapat melihat foto Instagram kita. Misalnya saya kunjungi Instagram kawan-kawan, saya tidak dapat melihat foto Instagram kawan-kawan kecuali apabila kawan telah mengkonfirmasi pertemanan saya. Oke kawan-kawan, langsung aja kita tekan oke untuk menjadikan akun private. Ini sudah jadi akun private Instagram saya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja tutorial pada kesempatan kali ini. Dan kalau ada kejanggalan dan kesilapan silahkan tulis komentar kawan-kawan di bawah channel saya ini. Dan tulis komentar tutorial-tutorial apa yang saya ingin membuatnya. Oke kawan-kawan, cukup di sini saja pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.